Mbak Ineke, jadi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini dengan menaikkan suku bunga acuan, ya ini tentunya sudah dipertimbangkan secara matang dan bijaksana gitu ya. Sejauh ini iklim investasi untuk asuransi masih kondusif. Karena apa? Karena indikator-indikator pasar ya seperti kurs masih stabil, kemudian juga IHSG dan pergerakan harga 10 years bond Indonesia juga yieldnya masih terkendali. Jadi kalau melihat iklim investasi sampai dengan akhir tahun ini masih kondusif. Namun tentunya kita perlu mewaspadai kondisi global yang terjadi pada saat ini ya, dengan adanya hiperinflasi, kemudian adanya kenaikan suku bunga yang agresif dari Fed ya, sekarang sudah 2,5%, dan juga inflasi yang apa namanya tinggi di seluruh dunia, dan ini mengakibatkan bank-bank sentral seluruh dunia juga menaikkan bunganya gitu ya. Jadi kita perlu waspada sampai dengan akhir tahun. Tentunya sebagai CFO ini wajib mensikapi dengan baik agar investasinya aman, portfolionya aman, kemudian yield-nya terjaga dengan baik. Ini kan Mbak Ineke. Baik, apakah sejauh ini perseroan sudah memulai rebalancing aset demi menjaga return agar tetap stabil? Ya, sudah tentunya Mbak Ineke ya, karena ini apa namanya akan berlangsung tahun depan juga. Jadi beberapa hal yang perlu kami lakukan adalah bahwa untuk investasi ini ada pakemnya yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah tentunya mengikuti cash flow perusahaan. Kalau di inhale itu cash flow-nya relatif jangka pendek. Karena apa? Karena asuransinya asuransi kesehatan. Jadi 95% bisnis kami itu adalah bisnis asuransi kesehatan. Jadi cash flow-nya jangka pendek. Jadi kami mengelola portfolionya dengan mendiversifikasi dengan berbagai instrumen jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dengan menyikapi apa yang terjadi sekarang ini, proyeksi kenaikan suku bunga ke depan, tentunya kami rebalancing portfolionya dengan jangka pendek, mungkin lebih diperbanyak. Kemudian ada saatnya timing untuk masuk kembali ke jangka panjang, baik itu surat berharga. Sekarang kami sudah masuk juga tentunya kalau untuk surat berharga di surat berharga pemerintah, kemudian juga mengurangi portfolio yang berisiko tinggi gitu ya, seperti reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap gitu ya, karena volatilitinya cukup tinggi. Demikian Mbak Ineke, kami sudah mulai melakukan rebalancing sebetulnya. Baik, artinya rebalancing ini lebih dikhususkan untuk reksadana seperti itu ya Pak, bukan instrumen investasi yang lain? Sebetulnya juga Mbak Ineke, karena apa? Karena ada apa namanya, susunannya itu adalah jangka pendek, jangka panjang. Kami mempunyai sebagian besar di jangka pendek sebetulnya. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan cash flow kita tadi yang jangka pendek. Jadi hampir 40% sampai 50% itu ada penempatan di bank, kemudian reksadana juga jangka pendek, tapi juga menengah, ya menengah dan jangka panjang di surat berharga pemerintah dan surat berharga corporate. Jadi kami ikut merebalancing itu juga, lebih menjadikan jangka pendek sekarang, kemudian saatnya tepat, karena ini sudah pakem, Pak Eneke, bahwa kalau terjadi kenaikan suku bunga, proyeksi kenaikan suku bunga ke depan yang tinggi, tentunya kita lebih baik jangka pendek. Tapi nanti kalau misalnya suku bunga sudah akan turun, kita akan tempatkan di jangka panjang. Jadi kami menambah tentunya di surat berharga, kalau yang sekarang ini adalah surat berharga pemerintah, dan mengurangi risiko portfolio yang berisiko tinggi ya, seperti reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Baik, kita beralih ke BNI Life, Pak Eben Eser. Apakah kalau di BNI Life ini sudah ada perkiraan bahwa iklim investasinya mungkin akan berubah haluan di sisa 2022 ini? Ya, jadi Bu Edeke, seperti hal yang sama juga sudah disampaikan dari rekan kita Pak Rahmat ya. Jadi sebenarnya kenaikan rate acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis point ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh market ya. Perusahaan asuransi jiwa menggunakan momen ini, momen kenaikan yield ini untuk mengumpulkan dan menambah obligasi pemerintah yang memang dibutuhkan untuk memenuhi ALM perusahaan. Di mana liability perusahaan asuransi biasanya bersifat jangka panjang.
karena kita berbeda dengan yang tadi disampaikan dari sebelumnya Pak Rahmat, kita hampir lebih besar portfolio kita di asuransi jiwa yang sifatnya jangka panjang, bahkan ada yang whole life. Sehingga pada saat ini liability perusahaan yang sifatnya jangka panjang ini tentu kami membutuhkan obligasi pemerintah yang juga sifatnya jangka panjang. Demikian Mbak Neka. Baik, apakah di BNI Life juga sudah memulai rebalancing aset? Ya, di BNI Life kami sudah melakukan sejak awal tahun 2022, kami sudah melihat adanya akan terjadi tren yang seperti saat ini ya. Jadi kami juga sudah melakukan rebalancing portfolio dari reksadana yang bersifat open-end, yang terekspos mark-to-market kepada obligasi pemerintah yang kita catatkan non-mark-to-market seperti AFS atau HTM, agar hasil investasi perusahaan lebih stabil dan tidak terdampak gejolak mark-to-market. Tapi tetap kita mengconsider atau memperhatikan liquidity rasio perusahaan dan juga risk-based capital. Demikian, Mbak Ineke.